Takut. Masya Allah. Nah, ini orang Kemang asli ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perubahan baru nih. Sebenarnya dulu sejarah dulunya waktu Mangane sebenarnya Allah yang namanya asal dari jadilah dia kembang. Jadi padang ketitiran bukan? Oh, padang ketitiran itu di padang memang ini namanya di Lombok ketitiran. Dinamakan desa padang ketitiran. Udah dusun ini ya, udah dusun ini talang padang. Talang padang itu anu parang-pare padang ketitiran dan bare yo. Yang padang ketitiran itu kalau secara padang ketitiran tadi anu itu sama disebut mitat burung. Nah, mitat burung. Jadi sejarah itu memang terbatas, sejarah-sejarah itu memang terbatas. Nanti kita kunjungi sana. Oh, jadi iya, nanti kita kunjungi sana. Kan sama informasi-informasi tentang desa tersebut. Kalau di ini apa? Di Kemahang ini kira-kira ada apa? Tempat rekreasi atau sejarah-sejarah peninggalan dari desa Kemahang ini kira-kira ada nih, Dok? Ada apa tidak? Di sini. Dulu di zaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu. Nah, waktu kejadian itu kan Bismillahirrahmanirrahim.
kira kuburan menyerupai apa masih ada tiap tahun kan ziarahnya. Oh, kuburan siap melayang, dinamakan kuburan siap melayang. Ini dusun tua ya pada. Itu dinamakan dusun tua, dusun tamu sekali. Memang asal dusunnya itulah. Memang pinggir air maham. Jadi dusun Kemahang ini banyak sekali sejarah-sejarah yang apa membuat momen-momen yang penting misalnya. Jadi kira-kira di Kemahang ini ada sejarah-sejarahnya lebih unik lagi masalah desa Kemahang baru ini. Ini belum ada atau tempat-tempat rekreasi atau lolok kalau di Ulak Dabu itu kan ada terjun. Kalau di sini belum kata belum ada sejarah kami Jadi bagaimana bang? Ya tadi itu cerita sejarah desa Kemahang. Jadi cukup menarik ya bang. Ini setiap desa itu ada sejarahnya semua, ada ceritanya, cerita zaman dulu sehingga terjadilah nama desa. Oh iya. Ya. Tapi setiap desa itu mempunyai makna-makna tertentu. Punya makna-makna tertentu. Ada desa Kemahang, ada desa Talang Padang, ada desa Ujung Ali. Jadi saya mau bertanya bang, kalau abang ini berasal dari mana? Saya asli dari tebing bang. Oh dari tebing tinggi ya? Tebing tinggi, ibu saya Ujung Ali. Ujung Ali ya? Saya orang Palembang. Jadi di tebing tinggi itu datang pak ya? Memang pendatang ya? Ya, tebing di pasar itu pendatang. Memang sudah lama bermukim di sana. Ya, lahir di pasar itu tebing tinggi. Nanti bang, ada cerita yang lebih menarik lagi bang. Ceritanya sih di daerah Talang Kebut itu ada goa bang. Ya, goa itu goa penuh sejarah bang. Sampai sekarang goa itu masih ada bang. Masih ada ya. Jadi nanti kalau ada waktu kita main ke sana bang ya. Ya bang. Nanti kita review ke sana ya. Terima kasih bang. Rumah ada di mana bang? Bang. Usianya itu 200 tahun nih. Usia 200 tahun. Jadi kita akan mencari keterangan bang. Ini desa Kemahang ini bang, penuh sejarah bang. Ini penuh sejarah. Jadi ini rumah adatnya bang. Wah, jadi ini rumah adatnya bang ya? Oh. Ini deh, anu bae moto-moto ya. Masuk ini ukirannya ya. Kirang lamong. Kirang lamong guys. Nah. Oh, naik-naik kayak gini ya guys ya. Ini rumah usia 200 tahun guys. 200 tahun. Ini rumah berkisah 200 tahun guys. Jadi sejarah desa Kemahang. Jadi sampai sekarang kami banyak masalah khusus yang pemerintah desa dia peduli dengan kami kan jadi enggak terawat kami harus menerima kenyataan lalu ini apa ya kan bukan arti dari anu ya belum sampai ke untuk ngalamu nih jadi cuman bahar ini memang gerpeli deh ini nih sama be dulu kalau meranti kalau we berarti cuman ada kita nanti ini kalau dulu ini nih
Lasaganu bebe. Lasaganya dulu tapi anyamaneu memang langka, ancaman bagi. Kalau lapnya bulu kali. Aku beda dia macam jumat dia udah ganti papan ya. Buat dia namanya bidai. Oh, bidai. Tapi anyamaneu yang unik terletak itu. Bulu, bulu yang kecil-kecil. Tapi dia anyam. Oh, dia anyam. Bidai namanya. Jadi perubahan itu kalau nyinyi lagi. Tinggal ini kalau atapnya itu di, udah diubah kalau itu. Udah diubah. Kalau dulu sebelum seng? Sebelum seng dulu masih seng bagi yang panah-panah itu noh. Anu kaleng. Nah, yang kaleng itu nanti. Yang kaleng. Kaleng bekas. Nah, kaleng bekas itu kan. Kaleng biskuit itu. Oh, jadi dulu belum ada seng zaman dulu ya. Kalau cuma bagi dulu biasanya dia bulu weh. Nah, remo bulu. Au bid anu ada bulu kali. Itu ah. Au, masih renyi kan? Mm-mm. Tapi bulu bukan lalu bulu kita kini, yo. Dia memang bulu tulah digenam berapa lama. Oh, yang asli, yang peninggalan asli-asli yang mana enggak? Bulu kate lagi anu. Bukan yang ini yang peninggalan ini. Oh, yang bucu ini lah. Ya. Masih 30 ini. Nah, ukiran ini. Anu, dulu lah pernah dibeli jemen ada dijual. Oh, ada dijual. Oh, ini ukiran berharga ini. Ini yang masih bataan dari 200 tahun ya. 200 tahun. Rumah perubahan, Kayu ate ini kak. Berarti ini. Berarti ini. Oh, itu kan masih diluk kali. Ya, masih awetnya nih. Soalnya meranti lah dilindungi ini, jadi tak acak lagi. Itu lah ukuran papannya. Kalau ini kan masih asli ini nah. Asli lah, nah, ini lah, ini asli ya nih. Oh, ini asli. Nah, ini asli ya. Cuma lolok kapu mak kapu bak ini tadi. Dia tak nyangkut tahun masalah politik ini, politik itu. Itu makanya pemerintah ini kan ada agam dengan kami. Awal. Oh. Serah dia kan. Awal. Nah, yang penting kesenangan kami. Ini dulu kan bentuk rumah raja, rasanya kan. Nah, diturunkan. Tapi ini lah di baru lagi. Sebab bawah ini kan. Tingkat-tingkat ini dia bertingkat saya ini turun turun terus ini di sini situ naik berarti ini lah dirubah berarti dulu nih ya dirubah oh ini sih sebelumnya kenapa saya ini pen bapak pen asli penduduk sini pak yang punya ini anak di rumah ini anak yang punya rumah ini yang punya bapaknya dulu apanya anaknya dulu boleh beli mana rame ini ya. Sebenarnya ini dia beli tadi nenek aku. Oh, nenek kamu. Oh. Nah, nenek aku tadi beli lagi kayak yang lain barang-barang unik kalau ini nah. Oh. Ini kan jadi cerutan. Nah, ini buat apa? Oh, bapak ini punya kerajinan, guys. Jalinan. Beda ini kan dulu udah pamer di situ. Oh. Pamer. Ke pameran. Ada di gugur dulu dia pesan ini tuh. Ini dari rotan ya, nyam. Rotan kali. Rotan tahu di pernis itu. Pamer. Itu lah kalau rumah bagi itu kan masih ada tiang lempat ke tengahnya. Malu dulu. Ramuannya masih berarti. Itu anak yang mungkin kita. Berarti di dusun ini cuma siko ini lagi. Tinggal siko ini lagi. Padahal masih pulau enggak. Ini peninggalan bersejarah ini. Rumah sudah berumur 200 tahun guys. Masih seperti ini. Ini kayu ukiran sudah mau dibeli tapi tidak dijualnya guys. Itu sudah dibeli 200 juta tapi enggak dibeli. Enggak dijualnya maksudnya guys. Tapi saya kira dasarnya masih dulu. Kecil-kecil udah. Dasar cuma dasar lah diganti ya. Jadi besar kamu? Aau. Besar yang makan. Aau. Makan lagi. Kasih kak ya. Ayo.